Oke bro, selamat sore. Ini adalah mobil Hino 260 Ti. Permasalahannya adalah nggak bisa mati, jadi hidup terus posisinya. Posisi itu hidup terus, jadi ini konslet. Kabel dari arah kontak yang warna putih corak merah, ini seharusnya nggak ada setrum. Nah, setrumnya itu yang ada warna putih putih polos. Harusnya ini, ya ini tadi ada setrumnya, jadi otomatis nggak bisa dimatikan. Penyebabnya kabel warna merah corak putih, nah ini kabelnya sekalinya lengket sama kabel jalur kabel induk yang di bawah. Ini kabelnya sudah saya solasi ini. Jadi ini posisinya tadi kayak gini, kejepit. Ini bekasnya kabel jalur ratingnya konslet, jadi ini tergulung jadi satu. Tadi sudah saya pisah-pisah-pisah, ini saya sudah saya solasi, ternyata ini permasalahannya. Jadi kabel kok jalur kontak warna putih corak merah ini lengket jadi satu sama kabel induk dari bawah. Nah itu penyebabnya, jadi posisi kunci kontak nggak bisa dimatikan. Semoga bermanfaat video dari saya. Terima kasih.